Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini pohon pisang yang sangat unik sekali ya. Ini biasanya hanya beberapa saja yang berbuah seperti ini, di batang tengah seperti ini. Nah teman-teman, pohon pisang ini bukan hanya satu kali saja untuk berbuah, namun bisa maksimal dua kali ya untuk berbuahnya. Nah ini sebagai contoh pohon pisang yang sudah didepang di bagian atasnya, namun berbuah kembali pada bagian tengah. Nah ini seperti contoh ya, di atas ini sudah ditebang, ini sudah dipanen teman-teman. Nah ini contoh pisang-pisang yang ada di sekitarnya ya teman-teman. Nah seperti ini contohnya teman-teman, ini bukan buatan, ini alami ya teman-teman. Ini contoh pisangnya, buah pisangnya. Ini sangat-sangat langka sekali, bahkan hanya beberapa yang ditemukan. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang memiliki pohon pisang agar bisa berbuah maksimal dua kali, tipsnya jangan potong pada bagian bawah, cukup bagian atas saja. Kemungkinan bisa akan berbuah kembali ya pohon pisang seperti ini. Nah ini tumbuh pada bagian tengah. Nah caranya untuk agar pohon pisang ini berbuah, bermuncul pangkal buahnya, kita bagian tengahnya ini kita lobangi ya teman-teman. Nah ini bagian bawahnya, nah itu sudah dipotong ya. Ini biar kita bisa manen dua kali. Nah ini berada di sekitaran di perkampungan di daerah saya ya teman-teman. Nah ini, nah teman-teman, ini bisa menjadikan tips buat teman-teman ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.